ada buku menu, silakan dipilih Mbak. Di sini sudah ada beberapa macam menu makan siang kita. Apa nih, aku mau ini dong. Aku kemarin udah nyobain ayam bakar, lalapan enak banget loh. Kamu apa? Aku mau mie goreng Aceh aja deh. Mie goreng Aceh, harganya 13.500. Wah, murah sekali ya. Minumnya? Untuk minumnya kamu apa? Aku minumnya coba es cincau hitam saja. Oh, seger pasti ya. Kalau aku ini aja deh, es jeruk manis. Wah, ada ayam bakar juga. Ayam bakar salah, ini nasi bakar, guys. Iya, guys, ini nasi liwet bakar. Oh, nasi liwet bakar maksudku. Iya. Harganya 15.000 sudah plus nasi, murah sekali ya. Ini 13.000 udah dapat tahu tempe sama nasi bakarnya. Udah ada sambelnya lagi. Harganya dari 8.000 sampai 16.000, sangat murah sekali ya untuk makan siang. Wajib dicobain nih, cobain ya. Datang ke sini di Paseban Sena. Jangan lupa. Wah, ini sini aku datang. Nasi bakar. Ini nasi bakar, ini pesanan aku. Punya aku mana, Mas? Ya, kamu belum ya? Wow, jadi ngiler tuh. Guys, enak banget ini. Punya aku juga datang nih. Kamu pesan mie Aceh. Maaf, jauh sekali ya. Kamu ngapain jauh-jauh beli mie Aceh? Di sini ada mie Probolinggo gitu. Ih, namun kan ini kan spesial, Mbak. Kamu itu ada apa aja sih mie-nya? Ini mie goreng Aceh. Tentunya ada mie-nya ya, Mbak ya. Oh iya, kalau ada mie-nya bukan mie namanya ya. Ada udang goreng, ada timun, tomat sama sawi hijau dan acarnya. Di sini juga dalamnya ada apa? Dalamnya juga sudah ada kecambah juga ya. Cambah, ada sawi hijau. Oh, sama, di dalamnya ada udangnya ya. Ada udangnya juga. Ada udang di balik mie. It's the motherfucking DR. Ya. Dan ada kubis telur. Juga. Kubis. Iya. Itu ada yang kecil-kecil, itu ada telur. Sambal goreng. Ini sambal goreng, bawang goreng. Oh, mantap banget. Kamu minumnya apa? Ini juga minumnya es cincau. Es cincau. Coba diaduk dong. Oh my god, seger banget, guys. Ini tampilannya, guys. Apalagi dengan udara yang sangat panas hari ini, kita minumnya seger-seger dan es jeruk. Enak banget. Ini punyaku ada nasi bakar. Nasi yang tentunya nasinya dibakar ya. Kalau bukan nasi bakar enggak mungkin dibakar. Terus ada tahu sama tempe, ada timun, ada sambelnya. Mari kita cobain. Mari. Gimana nih, buka? Jangan lupa cuci tangan dulu meskipun makannya pakai sendok. Ya guys, kalau ngiler buruan ke sini. Dari jam 11 sampai jam 2 siang setiap hari. Kamu suka pete? Itu ya, katanya sih kalau nggak makan pete itu ya nggak cantik. Oh my god. Cobain ya, ya kamu. Udangnya, Mbak. Mie goreng Aceh. Jauh sekali, guys. Aceh di sini Probolinggo sama Aceh. Nih, udangnya. Makasih. Terima kasih. Thank you.
tunggal daunnya aja guys, sama timun. Karena aku gak terlalu suka timun, jadi timunnya gak aku makan. Sama, aku juga sisa timun, tomat, cabai, sama tomat. Kenapa tomat cabainya goreng. Gak dimakan? Pedes. Cabai rawit. Ini juga habis guys. Itu mungkin ya mbak ya tadi tanya sama chefnya gitu. Jadi mantap. Recommended banget. Oke, jangan dan lupa kita udah selesai makan dan reviewnya gini guys, kalau ada 4 jempolnya 4 guys, kalau sama kaki ya enggak dua kan kata gini aja. Ini enak banget, mantap ya. Selesai, jangan lupa di follow Instagramnya di @pasebansena_official. Oke, ya. Dan jangan lupa juga di subscribe guys, karena subscribe itu gratis ya. Di channel YouTube kita di Paseban Sena gitu. Itu ya, aja ya? Iya. Enggak salah kan aku? Enggak. Okay. Dan jangan lupa tungguin menu baru dari Paseban Sena Resto kita. Menunya apa? Kita tekan aja ya. Jangan lupa guys di follow dan di subscribe ya. Oke. Dadah. Bye, makasih.